Jadi satu perkara sebagai muqaddimah, jadi hari ini kita kena tahunya ialah kita berada di akhir zaman, hujung-hujung dunia. Maka alamat kiamat yang Nabi bagi tahu kepada kita dalam hadis-hadisnya, maka kebanyakan itu dah keluar belaka dah. Nah, tinggal hak besar lagi yang tak keluar. Maka alamat besar yang pertama ialah keluar Imam Mahdi. Nah. Dan alamat hak tengah-tengah ni yang banyak ni, boleh kata 99% tu dah keluar dah. Dah zahir kepada kita semua dah. Maka masa hujung zaman ni, masa yang kala kabur, masa yang fitnah yang sangat banyak dan bahaya, bahawasa Nabi kata akan berlaku fitnah yang sangat bahaya dan seperti gelap gelemak, seperti malam yang gelap sungguh-sungguh, sehingganya berpagi-pagi oleh orang yang beragama Islam, dan apabila masuk waktu betul dia dah keluar daripada Islam. Nah, sebab benda tu, nah, dengan sebab kita jauh daripada agama, ilmu pun kehabi, sebab mati para-para ulama kehabi, 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 urai ke kurai ke kurai. Nah, maka kau jauh daripada. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara ahli kapung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dah lama kita buti muzakarah di masjid lebih kurang dekat-dekat setahun ataupun lebih. Maka malam ini dengan izin Allah dan taufik daripada Allah, insya-Allah kita akan muzakarah bersama tentang satu benda yang saya agak kata penting dan besarlah bagi nak baik kita, bagi nak butung kita, bagi nak berjaya kita di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Jadi satu perkara sebagai muqaddimah, jadi hari ini kita kena tahunya ialah kita berada di akhir zaman, hujung-hujung dunia. Maka alamat kiamat yang Nabi bagi tahu kepada kita dalam hadis-hadisnya, maka kebanyakan itu dah keluar belaka dah. Nah, tinggal hak besar lagi yang tak keluar. Maka alamat besar yang pertama ialah keluar Imam Mahdi. Nah. Dan alamat hak tengah-tengah ni yang banyak ni, boleh kata 99% tu dah keluar dah. Dah zahir kepada kita semua dah. Maka masa hujung zaman ni, masa yang kala kabur, masa yang fitnah yang sangat banyak dan bahaya, dan saya rasa saudara semua dah dengar saya baca ketebah dalam minggu yang terlepas dulu nombor kali, kalau ingat, bahawasa Nabi kata akan berlaku fitnah yang sangat bahaya dan seperti gelap gelemak, seperti malam yang gelap sungguh-sungguh, sehingganya berpagi-pagi oleh orang yang beragama Islam, dan apabila masuk waktu betul dia dah keluar daripada Islam. Nah, sebab benda tu, nah, dengan sebab kita jauh daripada agama, ilmu pun kehabi, sebab mati para-para ulama kehabi, 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 urai ke kurai ke kurai. Nah, maka kau jauh daripada agama. Maka hari ini kalau kita perhati kelik, orang yang duduk hina agama, keluar daripada agama, pada relik orang yang duduk dalam masyarakat yang bukan Islam, dan masyarakat yang iman tu lemah. Nah, ada. Sebab tu kita berhajat kepada benda, beberapa benda yang kita kena pegang dengan dia supaya jagakan diri kita dan selamat pada akhir zaman ni.
Sehingga Nabi kata, pada masa kita sekarang ni, lebih-lebih lagi masa yang akan datang ni, Nabi kata orang yang paling selamat sekali ialah orang yang duduk melazimi umur. Nah, tak ada pergi keluar kanan. Nah, tak ada masuk gaul mana lah orang. Ini orang yang paling selamat sekali pada akhir zaman. Sebab apa? Sebab luar tu penuh dengan benda tak baik. Sebab luar tu benda nak hirik kita we celaka, we juluh lelubai benda yang tak baik tu ada setiap cabang. Nah, sebab itulah dia panggil pun orang yang duduk di rumah, tak keluar ke anak-anak, puas kadar berhajat. Kalau inilah paling selamat sekali. Sebab ia lebih jauh daripada benda yang mencelakakan dia. Tetapi walau gitu pun, kita manusia ni, asal kejadian, Tuhan menjadikan kita jenis pesaing, makhluk yang bergaul. Kena duduk dengan orang. Nah, kena jual beli. Nah, kena berkawan, kena berkecek. Nah, kena main sekali, makan sekali kadang-kadangnya, kena pergi mari pun semua jenis pasal orang bergaul. Nak duduk asing seorang diri tak boleh. Itu dia duduk lagu tu ya pelik pada orang dah tu. Ha, tu. Maka ini fitrah Tuhan menjadi kita kena duduk dengan ramai, tapi dalam masa yang sama nah, apabila duduk dengan orang ramai-ramai ni bahaya. Lepas tu nak cari jalan keluar ke mana? Ha, tu pucanya, pucat. Nak jadi keluar, nak buat agung mana kita ni? Maka di sini kita kena cari kawan yang paling baik bagi kita. Kita hidup dengan orang baik-baik. Sebab lagu-lagu mana kena dengar orang, lagu-lagu mana kena bersaing. Ha, sebab tu pilih duduk dengan orang yang baik-baik. Maka saudara semua, kita dengar lama dah. Nah, dan rasanya benda ni siapa masuk telinga kita belakang dah. Nah, tentang hadis yang babo tu negoya, ustaz ni negoya. Nah, iaitu tentang seorang yang Nabi cerita yang berlaku dengan Umar dulu, yang dia bunuh orang 99 orang kata. Nah, kita dengar belakang dah ni. Sebab apa wak gitu lalu? Sebab ia duduk dalam masyarakat yang buruk. Masyarakat dia jahat, kampung dia jahat, kampung dia terkaruk. Kita biasa dengar tak? Kalau dengar pun saya tak ramah. Ataupun boleh hadir tak seorang mahabuk dengar dekat masjid ni. Saya dengar daripada kawan seorang, dia ni orang betul lah, tak bahum cerak lah, kita yakin dia tak bahum. Dia kata kampung tempat dia duduk tu, kawasan kat tu, jauh lah kita kata duduk dalam kes goro. Kapun bukit-bukit sikit. Nah, tempat ia duduk tu, ia kata, ia pergi mula-mula keju. Pakai ia kain, pelekat. Nah, supo orang tiga wilayah, orang Melayu kita supo tak ada beza. Tapi ia kejunya, ialah puasa, boleh puasa. Boleh puasa, kapung tu tak ada siapa puasa. Di kapung tu. Tak ada siapa puasa, kebuk. Nah, biasa-biasa. Ia berasa kata tak ada salah. Berasa kata bukan dosa besar. Tak siapa puasa pun tak apa. Tak ada siapa puasa orang mabuk. Biasa. Bila puasa, duk makan atas jemur orang yang menanak seperti hari tak puasa. Ha, ini ada ni. Biasa dengar tak kita? Tak biasa dengar. Boleh deh. Ha, tu dia. Tapi ada. Dia mau kaya. Tapi jauh benar lah. Jauh suku pada orang. Ha, tu. Maka, orang ni, sebab wak dia bunuh sepasang itu tu, sebab dekat pun tempat masyarakat yang hidup tu rusak sangat. Nah, wak nato singwet lo sangkum kelakuan orang dalam masyarakat tu hirik gi wi dia buat benda lagu tu. Bukan dia seorang. Siap bukan dia seorang. Orang lain pun serupa juga. Nah, anu kerja makan rupa bunuh orang. Nah, macam-macam. Sebab tu kalau kita dengar hadis siapa su tu, nah, lepas daripada dia taubah dah, maka orang alim tu yang nasihat ke dia kata boleh taubah, tu hati membelaka taubah hamba-hamba dia selama tak ada syirik, selama tak kafir. Nah, tu apa membelaka, tapi dia tak minta saya minta wimung ni pindah kampung, jangan duduk situ. Kalau mu duduk situ klik gi wala mu taubah dah pun mu klik kepada amal asal pula, jadi mu akan bunuh orang pula, mu akan buat pula maksiat mu buat dulu. Supaya kita lah, kita kelihatan abis-abis kita dulu, okay?
ingatlah mula-mula hak mati belakang dah lah. Kita ada budak-budak lagi tu. Nah, hak main barang sat debu lah masa tu nah. Nah, ada masuk go. Nah, ha, sebab kena igat barang ada tangi ke atau mengisak ke. Nah, masuk go. Klik mari pak, Allah cuci tu eh. Gemuk sehat. Tak ada. Nah, abis-abis kita mati dah. Pepangi pun tidak ada hubungan langsung dengan benda kaya tu. Debu ke tak kira, tak ada, dah putus. Sebab tak main lama, legok putus. Tapi klik mari pak, duduk seminggu, dua minggu, masuk cuk semula. Nah, lepas tu klik kepada asal. Gitu dah. Ha, tu. Ni kawan, repanggil pun ni bahaya. Sebab tu, tak kala, orang yang kita, kita ni fitrah kena duduk dengan ramah. Tapi, duduk dengan ramah ni bahaya, maka kena pilih lebih kena. Sebab tu, ini puca yang saya rasa nak muzakarah dengan saudara semua ni tajuk ni lah. Tajuk ni. Nah, rasanya kena dengan semasa dan kita berhajat. Iaitu kita pisah nak ambil satu benda jadi kawan kita. Nah, duk kalinya kita. Maka kawan ni tak mesti dia panggil pun manusia. Nah, kawan kadang-kadang binatang. Hari ni banyak mana orang bersangang ngobat jambu. Duk sore takut tu situ jeje boleh tak? Kawan juga. Nah, orang kawan dengan kuda, minat kuda. Nah, ada dia kawan juga. Dan kena-kena orang kawan dengan Quran. Nah, duk nak baca Quran. Nah, kena-kena orang berkawan dengan zikir Tuhan. Nah. Dan kena orang kawan dengan surat wirid. Jadi dalam sebulan lepas lebih kurang siapa kedaklah masa tu awal saya dah my life tu dan maka buat satu surat atau surat wirid tu dalam 5 muka ya yang kita kena buat dalam sehari semalam ya ambil belum subuh baca mari 1 2 3 gapo atik yang kita kena baca lepas mari subuh lepas wirid subuh 1 2 3 baca dan waktu duha pula ada lepas zuhur pula ada belum maghrib pula ada dan lepas maghrib pula ada dan belum tidur. Nak kata wirid ni walau 5 ni muka ya, tapi kawan kita dan 24 jam sehari semalam. Kawan kita. Nah. Maka di sini ni hak sebenar tak saya royak dah. Tapi munasabah ni kita royaklah. Sebab jadi semalam dan pagi tadi berlaku benda pelik. Berlaku benda pelik. Jadi kita pun tak suka-suka nak berlaku lagu tu. Maka insyaAllah lah dari pertanda yang baik. Jadi kemarin saya beberapa orang ada Tuk Imin, Bemin dan Wawi ni pergi bertanding kemarin buat jumpa SK dengan beberapa orang lah. Maka selepas daripada kecek makan nasi semua di di tanding tu, maka ada seorang kat hajak pergi rumah dia. Nah, hajak pergi rumah dia tak nak pergi barang sikit, nak pergi barang hadiah barang ke babo sikit, dia kata. Dan dia dah ikut semua live ni, minta lah pergi mahu besar-besar hati. Maka kita pergi mahu dia. Pergi mahu dia, makan air lah. Makan air apa semua, duduk. Lalai lebih kurang 15 minit apa gitu gini. Maka kita pun minta klik lah. Sebab dia panggil pun, di jamu pun ada demo. Telepon suruh putih juga mahu dia. Maka kita klik sampai rumah, putih jamu sampai rumah kelima dah mari. Lepas pada tu, duduk sama taro nak bengorik dan orang bengorik tiba-tiba tua umur tu lah hatta kau kuah mari dia kata jadi dia kata ia ni daripada orang yang ambil surat wirik itu. Nah, dia ambil sungguh banyak uti yang 10 buah apa yang dia tak ingat banyak dia bagi kepada orang ngaji mari mari ngaji Quran umur dia tu. Maka dia kata berlaku tadi. Dia kata seorang daripada orang yang ambil surat tu ia tak lebih surat wirid ada tu ia tak lebih ya. Lepas tu siapa di rumah pun tak tinggal ada lebih ya semua dah kata. Lepas tu dia ambil baca dia buka zik nak ambil tu tiba-tiba dia nampak surat tu jadi dia panggil permata beli ya kilat surat tu. Dia kata, apa ni surat ni? Klik. Maka dia ambil. Bapa dia nak ambil, dia nampak kata permata tu berserah masuk duduk dalam buku tu.
Maka kita dengar apa? Ya kata, kita pun dengar, ya tulis mari dari kami. Ada gila terasaan ni kami yata kemarin. Kata, dia ke ni? Nah, tak ada mimpi, tak ada menyegar, tak ada gapo ni. Nekles itu lagu tu tu. Maka kita pun tak ada itu manalah, tak ada besar mana pun, tapi kita tak percaya. Nah, sebab bukannya nak bangun kita. Tapi nak yata, nak sekali gutu bahasa, 50-50. Nah. Tetapi semalamnya, kita bangun dan belum orang nak habis subuh. Nah, ada seorang di kawasan menara telefon mari. Dia kata, saya mimpi semalam. Nah, mimpi kata repa-repa ni buku ni ni repa ngiper mata saja kilat dalam buku ni. Maka saya kata masya-Allah. Jadi supanya waktu ngari tadi. Jadi repa benda tulah. Sebab tu wakwi saya bahasa nak goyak kepada hadut ikut dengan kita dalam live tu. Saudara maka ni tengah-tengah dia goyak subhanallah. Ya kita cok tok depan gini ke orang panggil iPad dia kita buat live tu. Maka bopi orang hata kokom dia naik. Tengah-tengah kita dak cerita hatu tiba-tiba kak daripada tanning. Hal ni lama-lama dah. Dia tulis. Dia kata, "Ha, dia ya kelas malam tu, semalam dia kelas." Dia kata, "Dari pukul 11 malam dia duk zikir, dia seling." Seling dia kata ada orang putih sore jangok mari bagi surat dia. Surat ni. Tu dia kata. Lepas tu pak, yang mak dia buka permata saja, kilat klik 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 klik, dia kata. Dia tengah teriak ni, dia kata ni. Dia dah goyak, naik naik pelah 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 kokuam dia kata. Kita tahu subhanallah. Dia ada ngorik marah apa gitu. Maka, ini dan belum tu pun, orang panggil pun ada seorang kat di tanah jugalah. Nah, dia tulis benda yang kita nak kecek macam ni lah, orang panggil sepatah. Dia kata, berhenti di tisut, dia kata. Ini daripada kawan ku yang paling baik. Sebab apa? Dia duduk dengan dia. Pagi, belum subuh, dia duduk dengan dia. Lepas subuh, duduk dengan dia. Dan masalahnya lupa, dia duduk-duduk pisah. Dia ada hubungi. Ini kawan. Itu. Saudara semua. Maka, amalkanlah benar lagu ini yang menambahkan takwa dalam jiwa kita. Maksud nur dalam hati-hati kita. Baik. Adapun tajuk yang kita nak bicara, maka malam ini kacak sebagai mukaddimah, iaitu kita nak hirat seboleh-boleh daripada rahmat Tuhan we turun ke masjid kita ni, we turun ke kampung kita ni. Nah, tapi saya tak sebab bahum. Nah, ikut perasaan saya, saya masuk masjid tak ni perasaan lain. Subhanallah. Nah, perasaan lain, tak tahu mari, tak tahu mari sekaligus perasaan lain. Hati kata dia panggil pun, masjid ni luar biasa. Nah, tapi kalau luar biasa pun tak pelik lah. Sebab amal dihidup lepas ngorik, lepas subuh tu dia panggil boleh kata tak ada tiga wilayah ni. Nah, tu dia. Jadi Tuhan insyaAllah ada nur khas, ada nur khas dalam masjid kita ni. Nah, perasaan lembut hati. Nah, kalau tak sebah ke, kayak betul-betul saya masuk masjid ni nak menangis. Masuk masjid ni, kena perasaan lagu ni. Pasal dia panggil sebab ada cahaya, ada benda-benda yang tak nampak kelih tapi benda baik. Nah, masya-Allah. Boleh hadir dengan berkat selawat yang tak imej dia buat. Nah, pagi dan juga malam dia panggil apa ni? Malam jemaah. Nah, maka insya-Allah ini dari tanda nak yang baik. Maka hak kita nak hidupnya majlis kita, nah setiap malam hari Selasa ni insya-Allah kita naik ke seboleh-boleh, sebanyak-banyak boleh daripada rahmat tu. Eh? Kalau gitu, kita nak berkawan dengan para-para awliya. Kita nak berkawan dengan para-para wali. Nah, maka dia dah mati dah. Tapi, kata-kata dia, nasihat-nasihat dia, duk ada. Nah, maka insyaAllah, setiap malam Selasa ni, kita nak ambil nah satu majlis ni, satu wasiat atau dua wasiat daripada para-para tok wali dan semenjak sahabat dan siapa kepada orang panggil apa salafus soleh. Nah, sebab perkataan dia ni permata, perkataan dia ni melembutkan hati, perkataan dia ni wakwi kita dapat nah yang kita tak dapat daripada kata-kata orang lain. Nah, maka insyaAllah baik. Maka malam ini sebagai mukaddimah, kita ambil perkataan para wali yang pertama daripada umat Nabi Muhammad. Wali yang pertama daripada umat Nabi Muhammad, orang ini dah.
yaitu qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ila kata oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, dalam wasiat dia, pesannya dia kepada kita semualah, walaupun di hari itu ia tuju kepada orang yang semasa dia ya. Baik, ia kata apa? Ia kata tafakkaru ibadallah fi man kana qablakum. Mufikirlah, perhatilah, hati-hatilah wahai hamba-hamba Tuhan semua pada orang-orang yang belum daripada kamu ni. Orang yang mati dah lah. Maka masa dia tu, ya, daripada orang hebat-hebat yang telah meninggal dah masa dia baru-baru ataupun lama-lama dah. Dia kata fikirlah tentang orang-orang yang mati dah sebelum daripada kamu. Aina kanu amsi. Nah, mereka tu duk mana dulu? Mereka dulu tu, dulu oh hebat. Nah, kalau orang halal ni Abu Jahal. Kalau belum ada tu masa rapat-rapat. Nah, hebat sekali di Mekah, kedebel sekali. Tapi apa berlaku dengan dia? Nah, dan belum pada Abu Jahal kembali hujung ni, ha, Firaun. Nah, orang hebat-hebat. Orang yang dipemimpin. Orang hak orang panggil pun ni harta banyak Qarun. Orang kedebel. Ah, Namrud. Ha, fikir tentang hak orang ni. Dan kaum Samud, Nabi Saleh. Hebat tak hebat siapa ke ambil bukit wa umuh. Nah, ha tu. Nota gagah lebih daripada kamu, berani lebih daripada kamu, besar lebih daripada kamu, kaya lebih daripada kamu, kedebel lebih daripada kamu, sabar lebih daripada kamu, tapi dia tak berime apa berlaku. Nah, tapi dia jauh daripada Tuhan, apa berlaku? Nah, fikir-fikir yang kamu ada akan fikirkan. Lepas tu, wa aina humul yaum. Lagu tu kemarin masa pas lain mana lah ni? Dek mana lah ni? Lah ni dalam kubur. Dalam kubur. Lepas tu bukan kubur biasa dah lah. Diseksa oleh Allah, tak ada buti-buti. Nah, sebab seksa ni ya terbagi kasar-kasar orang yang mati ya tubik tiga gulungi. Kasar-kasar tiga puak. Yang pertama, orang baik mati dah imeh, dah ahli syurga, maka ia dapat nikmat sampai hari kiamat. Dulu nikmat kubur. Adapun orang berdosa, tubik dua golongan. Yang pertama, orang yang kafir, dan yang kedua orang berimeh, tapi dosanya berat terlajak. Maka dua-dua ni diseksa semenjak masuk kubur sampai hari kiamat, tak buti-buti. Dan golongan yang ketiga, matilah berimek, tapi dia maksiat sekodah, maka diseksa sekodah habis dosa dia. Tiga golongan daripada orang yang mati. Kalau gitu, hebat mereka dulu masa hidup, tapi hari ni di mana hari ni? Tak ada siapa kenal. Dan kalau orang kecek-kecek dengan betul hina pula. Kelih, orang panggil mayat Fir'aun. Semua orang kelih. Walau orang tak berime pun, ya kelih pak, ya bahasa. Kelih dengan hina orang panggil. Nah, kelih dengan hina. Tak ada siapa hormat sari mabuk kepada mayat Fir'aun. Sebab apa? Sebab dia zalim. Ainal muluk alladhi atharul ard wa amaruha. Ha, lihatlah, perhatilah. Mana eh raja-raja? Ha, hak hebat, hak bina astana besar-besar. Nah, hak meretah luah daripada kawasan. Semua orang tunduk kepada dia belaka. Semua orang ni takut ke dia belaka. Semua orang taat kepada dia belaka. Nah, qad nusu wa nusiya dhikruhum. Nah, mereka itu ditelupa, orang tak ingat dah. Raih isu dah. Nah, tak ada siapa kenal dia hari ni. Ada dia siapa tak ada. Nah, walaupun hebat benar-benar masa dulu. Ini panggil wasiat Abu Bakar yang beri kepada kita. Apa dia nak raya tu? Nah, dia kata, wahai orang yang beriman, kamu ambil fikirlah dengan benda-benda yang berlaku dengan orang dulu. Orang dia jauh daripada Allah, walau ia hebat secara mana pun,
kesudahan dia tak baik. Dan balasan dia yang dia akan dapat sangat repangi peteruk. Maka hari ini kamu yang usaha nak jadi raja ni, hari ini kamu usaha nak hepon duit jadi sekaya-kaya ni, hari ini kamu usaha nak dapat tu nak dapat ni, maka fikirlah benda tu tu wak wi kamu repangi apa selamat kedok daripada seksa Tuhan. Benda yang kamu dah usaha tu wak wi kamu dapat masuk syurga kedok. Ha tu situ hak besar sekali. Jadi ambil orang dulu, mari letak untuk kita nak berjalan lagi. Dengan mana apa yang orang dulu buat dan wak dia butung, maka kau tirulah. Walau dia tak kaya pun tiru dia. Walau dia tak jangak pun tiru dia. Walau dia bukan pemimpin pun tiru dia. Tapi sebaliknya pula, jikalau orang dulu walau dia hebat pun tapi dia tak baik, jangan tiru dia. Jangan tiru dia. Nah, supaya kamu tak celaka seperti dia, orang panggil celaka. Itu nasihat dan wasiat Abu Bakar yang sangat berharga sekali kepada kita. Lebih-lebih lagi di hari ini, hujung dunia ni juga. Nah, Nabi kata, "Mal faqru akhsha 'alaikum." Pada hujung dunia, aku tak bimbang langsung di atas umatku di segi susah payah. Tak bimbang. Walaupun susah payah Nabi siap belah kepada umat dia. Nah, tapi di sana ada lagi benda yang paling bahaya yang Nabi sangat bimbang ke atas umat dia. Iaitu apa? Nabi kata, bahkan benda aku paling takut sekali ke atas umatku ni ialah apabila Tuhan buka pintu dunia. Nah, buka pintu, maka kamu berlomba supaya nak dapat tu sebagaimana umat dulu berlomba. Nah, maka kamu akan binasa dan akan celaka sebagaimana umat dulu celaka dengan sebab benda ni. Nah, tu. Saudara semua cuba telah perhati kelih benda yang duk keliling kita. Semua tu benda yang wak wi sore tak baik, wak wi sore tu celaka. Nah, semua tu benda hak Abu akan nasihat kita hari ni. Hari ni kita berebut nak jadi pemimpin. Siapakah bertewah, siapakah bunuh. Bedih, mati, bertikai. Supaya demo tu tak jadi, boleh kita. Nah, walaupun Tuhan marah, tapi tak apalah. Aku nak kepada peringkat. Nak kaya. Nah, walaupun rapah harta orang, walaupun orang panggil pun buat benda-benda yang Tuhan marah, tapi rela buat. Supaya pun nak ke duit, nak ke harta benda. Nah, padahal benda ni kalau kita perhati ke, seperti contoh-contoh yang kita sebut saat ni ke, nyata sekali adalah nasihat Abu Bakar ni. Nah, ada kedak orang learning kaya seperti Korun, tak ada orang. Nah, tapi nak kata harta Korun yang banyak tu, adakah boleh tolong dia? Nah, sekupai pun tak boleh tolong. Nah, tak boleh wagi dah kali. Apa kalau kacau wagi pun, adakah boleh buat dia selamat daripada seksa Tuhan? Tak pun. Maka hak besar hari ni nya, ramai di kalangan orang ni jangan tukar agama dengan harta. Beberapa banyak daripada perempuan yang kerja walaupun haram. Supaya apa? Nak duit. 20 ribu, 30 ribu sebulan. Kerja pun ditanakan. Dah kena-kena tanakan, ada lagi lah ni pun tak izin. We kelubung, kain kelubung. Nah, itu dia. Kena lepas. Seperti orang asing dah. Tapi, awak nak ke duit, tak apa rela. Bukan bertewah. Kena-kena buat kainak pergi mari pula tu. Supaya dapat kerja. Sebab orang pergi semak ramai. 10 orang pergi semak. Nak sore ya. Nah, benda ni haram cerak ni. Sebab berpikir kerja pun kena bukakan kelubung.
Nak panggil pak tak tutup aurah. Nah, tapi tak apalah, 30,000 sebulan. Dah nak situ. Mau akibat. Maka harta benda ni ya gi setiap cabar, gi habis. Nah. Pak misal kata di Malaysia. Di tempat kita ini pun mula tumbuh dah. Dah kau banyak, kau banyak, kau banyak. Apa? Malaysia ni dah jual lah banyaknya. Dah jual. Lepas tu ke, dia kena dekat-dekat, cuba telah laku so, sudah. Wakinak tu dah. Nah, main sahih lah sudah. Nah, orang kerja Malaysia tahulah benda ni. Haa tu. Semua tu nak ke apa tu? Nak ke duit. Nak ke harta. Nah, padahal hak sebenar pun, harta tidaklah wak wi kita mikhamsukkan. Tidak kan ni. Dia ambil kena cara, duk kena cara. Nah, hak tu benda yang tumbuh wak wi kita seronok, bahagia. Tapi dia tak kena cara, kau banyak harta kau serabut. Kau banyak harta kau gelisah. Kau banyak harta kau susah. Nah, nampak seni rumah besar. Nah, Allahu akbar. Saya duduk di Medan ni banyak. Sehari ni nak ayah kata kalau 30 sai tu bawah. 30 telefon masuk tu bawah sangat. Hamik tu hak tak ambil tak tanah raya dah yang merah naik telefon mari. Nah, masa kita tidur pas Zuhur ni gak, sama tak Zuhur dengan Asar kita tidur gak. Bangun mari pak yang merah tak ada ambil terasa. Nak tahu hak mengadu hal ni banyak benar. Hak anak, hak suami, hak pemati Aceh. Maka daripada benda hak mengadu hanya ni, masalah rumah besar, harta banyak, tapi kata tak ada penuh bahagia. Nah, tak tahu sebab apa? Allah serabut hak anak. Nah, serabut macam-macam. Kalau gitu harta banyak pun bukan benda yang buat kita mukhamsuk dak kali. Tapi sebaliknya pula, kita hidup kena cara, kena dengan Tuhan kehendak. Nah, walaupun makan tak sedap, telah rumah yang tak comel, tapi hidup seronok. Bahagia. Nah, ada. Sebab apa? Sebab kita hidup kena dengan Tuhan kehendak. Maka sebagaimana kita ayat lepas-lepas hari dah lah, kebahagiaan mikhamsuk ni milik Tuhan. Tuhanlah yang miliknya. Maka Tuhan nak ikut siapa? Ikut yang ia kehendak. Nah, orang ni Tuhan bagi ya bahagia yang mikhamsuk. Orang ni Tuhan tak bagi, maka walau dia milik dunia sutil pun dia tak akan rasa mikhamsuk. Dia tak akan bahagia kalau Tuhan tak bagi. Ada. Sebab apa? Sebab bahagia ni di Tuhan. Dia Tuhan bui, walau dia pakai sepakai-pakai pun dia bahagia. Dia Tuhan tak bagi, walau milik harta dunia pun dia tak rasa. Nah, tapi Tuhan kita ada. Dia bukan bui ikut capa gitu dak nak bui-bui, dak dak. Nah, ada. Tuhan dia buat syarat si ada. Siapa yang buat benda ni, jalan kita jalan ni, ha, hujung suk tu siapa kebahagiaan. Dan siapa jalan-jalan ni, nah, maka tak akan dapat kebahagiaan. Ada. Maka hak sebenar pun saudara semua, minta masa 5 minit. Hak sebenar pun, hak sebenar. Jadi orang nak kepada peringkat tinggi-tinggi tu, tujuan apa? Nah, nak peringkat tinggi. Kalau ni kan kita nak jadi najuk abata, nak jadi tok menit, tok nebel, nak jadi nampa, nak jadi apa besar-besar tu. Apa? Sebab apa nak jadi? Nah, apa puca? Nah, satu. Yang kedua, orang yang nak banyak harta tu. Nak harta, siapa kata ada masa ni, kerja cari ni. Nah, sudah kerja dah pun tak rehat juga, duk fikir lagi nak kepada harta tambah. Duk penat dengan dia tu. Sebab apa? Dia nak kepada harta banyak. Sebab apa? Ha. Ada yang tak tahu. Lepas tu, gapo lagi orang lain anak? Gapo lagi orang lain anak? Nak apa? Nak jangan rupa. Nak we jangan rupa. Nah, sebab apa? Nak jangan rupa. Sebab apa? Pucar. Gapo lagi? Nak orang panggil apa ni? Nak we orang mulia dalam masyarakat. Nah, ha tu dia. Sebab apa? Jadi semua benda hak kata nak tu peringkat tinggi baik. Ha, jadi orang kedebel baik, harta banyak baik, rupa jangak baik, ada rumah besar baik, ada kereta semua. Semua tu tujuan besar ya. Nak bahagia. Nak kuamsu.
Nah, sebab ya kira tak apa. Dengan sebab peringkat aku ni lah waktu bahagia. Sebab tu aku nak peringkat tinggi. Sebab dah peringkat tinggi ni orang hormat aku, duit aku dapat dengan mudah, ha tu. Ha, maka benar waktu aku bahagia. Dan duk kerja pagi petang penat letih susah payah apa semua, nak himpun duit sebanyak-banyak boleh. Sebab apa? Sebab kita berasa kata duit waktu kita bahagia. Nak pergi rupa jangok, pakai krim tu, pakai krim ni, pergi sayakan kadang-kadang, pergi ubah ni, pergi patat kadang-kadang, rupa jangok. Sebab apa? Sebab perasa kata, dari rupa jangok ni ke, oh, aku bahagia. Nah, dan, lain-lain lagi lah, setiap cabai-cabai yang lain lagi. Kalau gitu, semua tu, dia cari nak situ sah, nak bahagia. Nak bahagia. Tapi, bawa pergi siapa sungguh, debel sungguh, tak bahagia ni. Itu dia. Nah, dah kena-kena orang ada seorang cerita ke saya. Nah, bahawa dia ni turun pilih jadi nayuk. Nayuk obotan nanti sebang tak ingat lah, tapi nayuk lah nak jadinya. Maka boleh ke dia dengan tak sengkak-sengkak. Kira orang panggil apa? Plik lock lah, plik lock. Nah, dia tu turun bahan-bahan gitu ya. Nah, ramah pun tak ada. Ramah kelah pun tak ada. Nah, tak dapat hari. Nah, tapi tu orang wik ada ya. Tapi subhanallah, orang situ tu seolah-olah kata dia tak kena kepada nayuk adik tu. Boleh hadir dia panggil tidak ada jasa ke ataupun tak tahu sebab apa, tapi orang dalam masyarakat tak asyik. Tak ada nak. Ha tu. Ha. Maka pilihnya boleh ke tu, boleh ke tak tahu apa tu. Kau tu orang bahang-bahang tu. Nah, tu hetak dia nak wik ke dia. Maka boleh ke dia? Nah, tak pakai duit sekumah habuklah. Moga dia tak sekali. Bukan nak sungguh, nak juga tapi gak tak ada harapan langsung. Kalau persen gak tak sampai 1% pun. Nah, tapi tu hai nak ibu boleh, maka boleh. Nah, dengan tak suka-suka. Boleh ke dia? Buat pian boleh ni gak. Nah, kau susah. Nah, tak dak ikano, dukung le rumah, takut nak duit luar. Takut. Nah. Lebih tu dulu tu tak ada nayuk pun Allah senang ikut pergi. Nak pergi mana, pergi kedai pun tak ada bimbang. Tak ada kena beringat. Bedih tak ada pun tak ada berapa. Nah, ikut nak pergi. Nah, nak main sungai sore pun tak apa. Nak hidup patah sore pun tak apa. Nak pergi buat apa boleh buat. Support orang ikut. Nah, aduh. Bawa jadi ni gak sepuluh masuk gok dah. Masuk gok cirak-cirak. Tapi gok tu rumah je. Duduk di rumah. Tak ada kena makan nasi basi dah. Tak ada kena kerja berat dah. Tak ada kena katak dipukum dah. Tapi kak, dia boleh rumah supaya gok dah. Tak berani langsung duduk luar, tak berani. Ha, tu. Jadi kau susah. Bukan kau. Ha, tu dia. Ha, tu. Dan akhirnya takdir tu hanya, nah, mati juga kena kutip demo. Nah, tu benar. Kalau gitu nak atas, bukan sekali. Perekat yang lebih bahagia. Kita, orang panggil pun perasa saja. Hakikat bukan. Juga orang duit banyak. Saudara, kita fikir gini, orang duit banyak, orang sedap dia. Nah. Nak makan pun dapat. Nah, nak kereta boleh beli. Nak tu dapat. Nah, cuba telah masuk di dalam tu. Dalam rumah dia tu. Allahu Akbar. Nah, saya mana nak bahu. Ada learning dekat-dekat 10 keluarga. Yang kita tahu kata dia ni kaya. Nak gapo boleh. Tapi telefon teriak nak hari. Teriak. So, semaya hajat lah. Terus semaya ke anak dia. Semaya hajat lah. Dia panggil suami dia. Semaya hajat lah. Gitu gini. Dia panggil apa. Serabut. Tak menyerah tidur. Kena-kena orang. Nyakit dia panggil apa. Semsau. Nyakit semsau. Kena-kena orang. Padahal orang klik-klik dia ni. Allah umur. Allah kereta. Allah. Semua nak ada dia belakang. Nah. Tapi. Kalau kita tahu. Gapa yang dia duduk di rumah tu. Tak ada siapa nak jadi. Nah. Sebab apa? Dekat-dekat. Nak beli-beli pada sendiri dah. Nah, itu dia. Perasa hakikat bukan begitu. Nah, dan yang lain lagi pun sama ya, saudara semua. Maka ambil tahulah bahawa kebahagiaan yang sebenar yang kita tahu dah sebab kita percaya dengan Tuhan, Tuhan tak bohong. Nah, dan kita percaya dengan Nabi sebab Nabi tak bohong. Tapi juga benda yang dah berlaku hari ini wak witamah yakin kepada kita. Saudara semua boleh kata lolo ni hak siapa maklumat ke saya lah. Hak demo hak duk ikut saya dalam waktu pagi malam duk live tu. Dan duduk amal yang kita duk bagi. Dan orang panggil zikir ni, orang panggil puasa selawat ni, wirid ni, baca ni, amal ni. Semua tu
Bukit orang senil kali, orang pakir. Tapi duk bahagia, Masya Allah. Nah, tak ada mengaduh hal kata apa susah weh, tak ada, tak ada. Nah, duk dengan suka sama. Duk dengan repang apa, tenang jiwa. Dia kata tak ada pernah berasa lagu ni sebelum pada ni, alhamdulillah. Nah, kecik apa? Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Nah, maka cuba tak tanya teimeh kita. Cuba tanya beme pergi kemarin. Beranya repang apa kru kita ni. Nah, tanya, walau kemarin kita tak sewia di majlis yang belah. Tak sejadilah. Tapi kita mulai dengan dia panggil sebab apa? Sebab tak bisa berjumpa lagi. Makan kali pertama baru jumpa. Itu dia. Maka kita naik enam tua. Goyak sikit sebanyak. Maka boleh kata kemarin itu nak teriak belaka. Kecek nak teriak. Negeri tak boleh. Nah, sebab apa sebab dalam hati? Sebab apa? Sebab benda yang dua hari ini walaupun sikit tapi ni khamsu. Seronok, bahagia. Nah, itu dia. Kecek satu dia panggil kat tu. Kecek nak teriak. Itu tak ada gidah. Kat ni ada, tak ada gidah. Sebab dia kata nak teriak. Air mata merah kita. Ha, tu. Kat ni pula kecek. Kecek star dia panggil tak lagi. Maha dia panggil sebab. Nak teriak. Sebab apa? Khamsu, khamsu. Yang tu yang masuk dari hati. Sebab apa? Sebab dia duk kena. Duk dengan apa ni? Duk dengan berzikir. Duk dengan salawat. Duk dengan sadaqah. Duk dengan buat baik. Nah, itu. Maka kita secara mana kita nak Tuhan nak bagi khamsu kepada kita tak payah di jalan. Mudah semudah-mudah. Tapi kita nak tak sia. Ya? Nah, iaitu kalau kita nak wih bahagia dalam hidup kita, nak wih seronok ni khamsu di rumah tangga, kita pisah wak wih orang ni khamsu. Secara mana kita wak wih orang bahagia, kita dapat lipat ganda Tuhan bahagia kita. Tu jalan dia. Nah, ada dia. Cerak. Hak ni jalan ni khamsu. Jalan hak bahagia. Tapi tak ada siapa pergi. Nah, tak suka orang tak suka buat. Dia duk perasaan kau lain. Nah, maka perasaan saja hakikat-hakikat. Nah, dia koya-koya. Dia tak berubah. Nah, ada dia. Sebab tu kita gigih kena insya-Allah. Maka ni sebagai mukadimah malam ni. Nah, walaupun saat ni tak berasa nak baca dah saat ni pun hak buat tu sebab masa pun dah dapat. Tapi tak apalah dia panggil mula mukadimah. Maka kita mula dengan rasminya pada minggu depan lah insya-Allah. Nah, subhanahu wa ta'ala. Maka malam ni nah ketulah saja. Dah jumpa lagi dengan izin Tuhan, taufik daripada Allah. Malam selasa depan insya-Allah. Maka malam ini kerana saja subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.